من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Berikutnya surah At-Tin. Berikutnya surah At-Tin. Masalahnya buku panduannya pakai bahasa Arab ya. Saya kemarin juga sempat menerimakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya sudah kita bahas. Ya. Sebelumnya surah At-Tin ini adalah surah Makkiyah. Dia masuk dalam surah Makkiyah menurut ucapan kebanyakan ulama. Sebagian ulama dia mengatakan dia surah Madaniyah. Baik. Wattini wa zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ya tahu buah tin ya? Hah? Pernah lihat? Cari aja di internet. Pak Google. Mungkin dia bisa tunjukin. Jadi itu buah di dalamnya ada biji biji kayak biji biji. Ya. Baik. Wati ini buat zaitun. Kalau buah zaitun jelas ya. Zaitun. Waturi sinin. Tur ini nama bukit Tur. Sinin itu ini nama tempat antara Mesir dan Filistin. Jadi bukit Tur di daerah Sina namanya. Daerah Sina. Ya. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Ini sumpah semua ya. Sumpah Allah dengan tiga hal. Pertama tentang buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, sumpah Allah dengan apa? Bukit Tur, Sina. Dan sumpah Allah tentang negeri yang aman ini. Itu negeri apa? Negeri Mekah. Iya. Buatin dan zaitun itu berada di, itu kaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Kaitannya dengan Nabi Isa. Dan turis ini itu kaitannya dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menerima wahyu di situ. Wahadal baladil amin, ini kaitannya dengan siapa? Dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi penyebutan dengan sumpah ini memberi makna yang dahsyat ya. Iya. Sumpah ini didatangkan untuk menegaskan apa? Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia ini, al-insan, seluruh jenis manusia, itu diciptakan oleh Allah di bentuk yang apa? Paling baiknya. Iya. Ada seperti sebagian ulama ya, ditanya oleh seorang, saya lupa seorang khalifah atau seorang yang berkata kepada istrinya, iya, kamu ini lebih cantik daripada bulan. Kalau kamu tidak lebih cantik daripada bulan, maka kamu telah talak dari saya. Jelas ya? Setelah itu istrinya pun gak boleh dekatin. Dia juga jadi khawatir. Kok bisa istri saya lebih cantik dari bulan? Jelas ya? Akhirnya dia datang kepada ulama bertanya. Maka si alim tersebut ditanya apakah talaknya jatuh. Kata beliau tidak jatuh. Karena manusia memang dicipta dibentuk yang paling baik. Dia baca ayat ini. Jelas ya? Akhirnya dia aman ya. Betul. Dicipta di kondisi yang paling baik. Tapi ingat setelahnya. Thumma radadnahu asfala safirin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Tempat yang serendah-rendahnya, tadi mengatakan itu neraka.
karena itu tempat yang paling rendahnya. Iya, itu tempat yang paling rendahnya. Dari mengatakan asfala safirin, maksudnya adalah umur yang tua renta sehingga dia menjadi pikun. Ya, maksudnya dia dibangun di atas penafsiran yang pertama, seluruh manusia diciptakan dalam kebaikan, kemudian akan dikembalikan ke neraka, dimasukkan ke neraka. Kalau dibangun di atas penafsiran yang kedua, setiap manusia diciptakan di kondisi yang paling baiknya, kemudian nanti dia akan mencapai usia tua renta. Akan mencapai usia tua renta. Baik, nah ini dua penafsirannya di kalangan para salaf rahimahumullah. Jadi itu dahsyat ya ayatnya. Dibayangkan semuanya dicipta di kondisi yang paling baik, kemudian semuanya ke dalam neraka. Illa, kecuali. Ada yang diperkecualikan. Nah, ini sama dengan wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin. Semuanya dalam kerugian. Apa bedanya? Semuanya dalam neraka, semuanya dalam kerugian. Kemudian diperkecualikan. Iya. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka untuk mereka pahala yang tidak terputus. Iya. Jadi ghairu mamnun itu tidak terputus dan menjadi hak murni bagi dia, tidak diungkit-ungkit lagi. Mamnun kan dari kata man. Jadi amalannya itu untuk dia, tidak ada yang akan mengungkit. Murni milik dia. Terus dia tidak akan pernah terputus. Iya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dan ditegaskan di dalam ayat ini, maka apa yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan ini? Iya. Ba'du pada hadhil hujjah, setelah hujjah ini dan penjelasan ini. Kenapa engkau mendustakan hari pembalasan? Ad-din tadi artinya dari surah Al-Fatihah. Hisab dan apa? Balasan. Iya. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Baik. Di surah ini saya poinkan beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, terdapat penjelasan mulianya tempat-tempat ini. Ya. Tini wa zaitun, wa tur sinin. Wa tini wa zaitun itu di Dimaskus. Wa tur sinin itu di Bukit Tir, di Syam. Ya. Wa hadal baladil amin. Dan negeri yang aman ini. Baik. Kemudian terdapat pengagungan keamanan di dalam syariat. Ingat ya, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, sesuatu itu apa? Besar di sisi Allah. Kalau Allah bersumpah dengan keamanan kota Mekah, itu bukan sembarangan. Makanya berbuat dosa di Mekah itu beda dengan tempat yang lainnya. Iya. Baik. Kemudian terdapat di dalam surah ini juga bahwa penyimpangan dan kekafiran itu baru muncul pada manusia. Asalnya dia istiqamah dan di atas apa? Di atas fitrah. Itu asalnya. Karena itu dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asalnya dia sempurna. Istiqamah. Asalnya di atas fitrah.
ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang merubah fitrahnya itu kedua orang tuanya. Menjadikannya Yahudi, Nasara, atau menjadikannya Majusi. Di Sahih Muslim, hadits qudsi, Allah berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalatuhum asy-syayatin." Sungguhnya saya menciptakan hamba-hambaku sebagai orang-orang yang hanif. Hanif itu orang yang bertauhid, ya. Kemudian syaitan membuat mereka tergelincir. Jadi penyimpangan, kekafiran itu baru muncul. Makanya setelah itu dikatakan thumma radadnahu asfala safilin. Iya. Terdapat hikmah Allah, ya, mengembalikan manusia ke kondisi yang paling buruknya, tempat yang paling rendahnya. Ada hikmah di belakang hal tersebut. Dan terdapat keutamaan keimanan dan amalan salih. Ingat, yang diperkecualikan cuma dua. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Amalan sudah kita terangkan kemarin. Amalan masuk dalam keimanan atau tidak? Masuk dalam keimanan. Kenapa dikhususkan penyebutan di situ? Itu penegasan bahwa amalan itu bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Dan pentingnya beramal. Iya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dan terdapat bahwa orang yang beriman dan beramal salih itu pahalanya tidak akan terputus. Makanya kalau ingin pahala yang tidak terputus, perhatikan itu keimanan dan amalan salih. Ingin dikumpulkan bersama keluarga, istri, anak-anak di surga, keturunan, cucu, ya, ingin dikumpulkan bersama mereka, itu syaratnya keimanan dan amalan salih. Walladzina amanu wattaba'atkum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya dengan keimanan, maka kami akan mempertemukan mereka dengan keluarganya. Itu yang membuat kekal. Jelas, ya? Makanya saya kadang berkata pada suami atau pada istri, kadang suami berkata kepada istrinya, ya, cintaku tidak akan pernah pudar. Istrinya berkata, tidak ada tempat lain lagi di hatiku kecuali engkau. Hah? Itu bahasa-bahasa di lisan saya. Di hari kiamat, Allah telah menegaskan, al-akhillahu yawma idin ba'aduhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya. Berubah menjadi permusuhan, kecuali satu. Orang-orang yang bertakwa. Itu bahasa lain untuk orang-orang yang beriman dan apa? Beramal salih. Iya. Maka begitu caranya kalau ingin kelanggengan, keterusan, harus diperhatikan hal tersebut. Ya, kalau cuma ucapan di lisan saja tapi tidak memperhatikan keimanan dan amalan salih, itu namanya cuma berangan-angan. Baik. Kemudian terdapat peringatan dari bahaya su'ul khatimah, dari jeleknya penutup yang akhir. Coba bayangkan, ya, subhanallah, semuanya dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Neraka di satu tafsiran, tafsiran yang lain waktu kondisi yang serendah-rendahnya itu di usia tua. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau diwangun di atas penafsiran pertama, keimanan dan amalan saleh itu membawa orang di usia tuanya tetap baik. Di usia tuanya tetap apa? Tetap baik. Itu di antara sebab kalau ingin diberi kesehatan di usia tua. Karena itu sebagian ulama ada yang dilihat sudah umur 90 tahun atau lebih, dia melompat itu lebih jauh daripada lompatan anak muda. Ya. Kayak menerkam begitu.
Maka ditanyakan kepadanya, apa rahasianya? Kok bisa seperti itu? Kata beliau, ini jasad-jasad ini di usia mudanya kami jaga dari dosa dan maksiat. Di usia tua kami, Allah menjaganya untuk kami. Allah menjaganya untuk kami. Baik. Kalau dibangun di atas penafsiran, dikembalikan ke neraka, semuanya kembali ke neraka, diperkecualikan orang yang beriman dan beramal saleh. Ini pembahasan penting ya. Harus selalu menjaga diri di atas keimanan dan amal saleh. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ini bahwa hujjah orang yang mendustakan itu sudah terputus. Sudah tegak. Orang yang mendustakan hari kebangkitan hujjahnya sudah putus. Nah itu dikatakan pama yukat dibuka. Iya. Baik, pama yukat dibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan kamu itu setelahnya masih mendustakan, setelah hujjah dan argumen ini masih mendustakan hari kebangkitan. Orang yang mendustakan itu hujjahnya tidak ada. Pada hari kiamat dia enggak bisa berhujjah. Terputus hujjahnya. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Terdapat penetapan nama Allah Ahkamul Hakimin, hakim yang paling adil hukumnya. Kata al-hukum itu Ahkamul Hakimin, itu sebenarnya maknanya ada dua ya, kembali kepada dua sifat, sifat hukum dan sifat hikmah. Dan hukum dan apa? Hikmah. Jadi Ahkamul Hakimin yang paling baik hikmahnya pada segala sesuatu. Ahkamul Hakimin, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, tidak ada yang bisa merubahnya. Iya. Baik. Dan terdapat, makanya terdapat di dalam ayat tentang hikmah Allah dan irfan di dalam hal ini. Baik.